Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, gue Fitria Maharani. Ini Rita Grady. Ini Syarul Ramadan. Ini Octavio Ari Wijaya. Ini Fajar Agung Nugroho. Di sini kita pengen ngejelasin tentang Bumi pada Sengal Sakti dan pemberontakan tentang G30 SPKI. Pemberontakan G30 SPKI dalam rangka melancarkan jalan dari Partai Komunis Indonesia atau PKI untuk meraih kekuasaan, maka dibentuklah Biro Khusus PKI yang beranggotakan Syam, Kamal Muzaman, Wono, dan Walbio. Mereka berada langsung di bawah Ketua PKI yaitu D.N. Aidit. Pada bulan September 1965, Ketua CC PKI D.N. Aidit memerintahkan Syam Kamaruzaman pemimpinan Biro Khusus untuk menyusun suatu rencana pemberontakan. Syam mengadakan rapat sebanyak 16 kali dengan Wono dan Walbio, anggota pimpinan Biro Khusus Pusat, Kepala Biro Khusus Daerah, dan Oknum ABRI yang sudah dibina PKI. Penculikan Mayor Jenderal MTH Jero. Penculikan Deputi Tiga Menteri ini dipimpin oleh serta bungkus dari Resimen Cakrawirawa dengan kekuatan 3.000 Brawijaya. Pemimpin penculik mengetuk pintu rumah dan istri Mayor MTH Harjono membukakannya. Serta bungkus menyampaikan bahwa Mayor MTH Harjono diperintah untuk segera menghadap Presiden. Ketika pesan tersebut disampaikan kepada suaminya, Mayor Harjono menolak dan menyuruh para penculik agar kembali lagi pada pukul 8 waktu Indonesia Barat. Namun, pemimpin penculik tetap memaksa. Mayor Harjono merasa ada sesuatu yang mencurigakan, sehingga menyuruh istri dan anak-anaknya untuk masuk ke kamar sebelah. Para penculik marah dan berteriak agar Mayor Harjono segera keluar. Karena permintaannya tidak dipenuhi, para penculik mendobrak dan menembaki pintu kamar sehingga pintu terbuka dan kamar dalam keadaan gelap. Para penculik masuk dengan senjata siap tembak dan salah seorang di antaranya membakar surat kabar untuk menerangi ruangan. Mayor MT Harjono berusaha merebut senjata dari salah seorang penculik, tetapi gagal. Bahkan ia ditikam dengan cangkur oleh penculik lainnya. Tembakan serta bungkus menyebabkan Mayor MT Harjono tewas. Selanjutnya jenazah diseret keluar dan dilemparkan ke atas truk untuk dibawa ke desa Lubang Buaya. Penculikan Mayor Jenderal Suparto, penculikan Bupati, dua Menteri Panglima Angkatan Darat oleh Marjen Suparto dilakukan pada dini hari 1 Oktober 1945 di kediaman Besuki nomor 19. Penculikan ini dibagi dua regu, yaitu regu pertama dipimpin oleh Sulaiman dan regu kedua dipimpin oleh Sukaiman. Oleh itu pindah sendiri. Tujuh perwira TNI AD diculik dan dibunuh oleh di 30 SPKI yang kemudian dibawa ke desa Lubang Buaya, Jakarta Timur. Tiga di antaranya dibunuh di kediamannya, yaitu Letnan Jenderal Brigjen Ahmad Yani, Mayor Jenderal Brigjen MT Harjono, dan Brigadir Jenderal Brigjen TI Panjaitan. Sedangkan keempat orang lainnya diculik dan dibawa dalam keadaan masih hidup dengan kondisi mata ditutup kain berwarna merah dan tangan diikat ke belakang dengan tali. Kombatnya kemudian disiksa dan dibunuh secara kejam di dalam sebuah rumah. Peristiwa pencarian 70 TNI AD yang diculik dan dibunuh oleh G30 SPKI pada dini hari 1 Oktober 1965 berhasil ditemukan di desa Lubang Buaya. Atas informasi agen polisi 2 Sukitman, pasukan RPKB di bawah pimpinan Daniel Satu Mayor J.S. Santoso menemukan lokasi sumur tua pada 3 Oktober 1965 sekitar pukul 16 WIB. Penggalian dilaksanakan dengan dibantu warga sekitar hingga malam hari. Setelah memastikan bahwa jenazah ada terbenarnya kembali dihentikan, proses pengangkatan jenazah dalam jalan dilaksanakan pada 4 Oktober 1965 oleh pasukan RPKD dan sekutuan intai para AKB atau KIMPEN. Kompres Komando KPAO TNI AL dibunuh oleh Kapten KPAO di kantor Kompres Mayor Suharto memimpin langsung pengangkatan 7 jenazah. Pasukan PKI 24 orang anggota polisi ditahan dan 7 orang
yang masih muda dipisahkan. Mereka menemui kemudian disekap di sebuah ruang suara ketika tawanan mengarah